Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Nah teman-teman, kali ini aku mau bikin banana smoothie tempe. Ini bahan-bahannya mudah banget, cuma pisang satu buah sama tempe satu papan. Ini tempenya kita rebus dulu ya, kira-kira selama 5 menit. Ini kita tutup dulu dan kita tunggu sampai dia matang. Nah ini tempenya udah matang, kita angkat, nanti kita potong-potong, kemudian kita masukin ke blendernya. Oke, ini kita masukin pisang dulu, pisang yang sudah kita potong-potong kecil-kecil ya. Ini kita akan pakai air biasa. Kalau ada yang dari kalian pengen pakai susu, terserah ya. Atau mau pakai air kelapa juga terserah. Tapi ini aku pakai air biasa. Nah, kita coba dulu ya smoothie-nya, banana smoothie-nya. Nah, teman-teman, ini bagus buat pencernaan kita ya. Thank you sudah nonton.